Chiba University didirikan pada tahun 1949. Kami menyediakan lingkungan yang memberikan inspirasi untuk mewujudkan cita-cita Anda. Kampus Nishi Chiba, Kampus Inohana, Kampus Matsudo, dan Kampus Kashiwanoha. Chiba University memiliki 4 kampus di 4 lokasi tersebut. Sesuai dengan moto universitas kami, selalu menuju yang lebih tinggi, kami berusaha keras untuk menjadi salah satu institusi terkemuka di dunia. Chiba University terdiri dari 9 fakultas. 11 pascasarjana di bidang humaniora, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu medis. Juga merupakan rumah dari 15.000 mahasiswa. Kami memiliki perpustakaan utama di kampus Nishi Chiba dan 2 perpustakaan satelit di kampus Inohana dan kampus Matsudo. Kami juga mempunyai beberapa laboratorium dan salah satu rumah sakit universitas terbesar di Jepang. Terdapat 7 kafetaria di kampus Nishi Chiba dan masing-masing 2 kafetaria di kampus Inohana dan Matsudo. Toko buku beserta layanan bermanfaat lainnya bisa ditemui di masing-masing kampus. Dan juga para mahasiswa internasional beserta para peneliti bisa mendapatkan bantuan di International Support Desk. Kampus Nishi Chiba berlokasi sangat ideal, hanya 5 menit berjalan kaki dari stasiun kereta JR Nishi Chiba. Kampus ini dikelilingi oleh pepohonan termasuk zelkova dan pohon sakura. Seluruh kampus kami sudah memperoleh ISO 14001, Standar Manajemen Lingkungan. Bekerjasama dengan komunitas-komunitas tetangga, Chiba University sedang membuat kampus-kampus kami ramah dengan bumi. Kampus Nishi Chiba adalah kampus utama dan rumah untuk lebih dari 10.000 mahasiswa dan staf akademik. Ini adalah aula universitas yang bernama Keyaki Kaikang. Beberapa upacara dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan di Keyaki Kaikang sepanjang tahun. Perpustakaan utama memiliki lebih dari 1.600.000 volume buku yang mencakup bermacam-macam subjek dan dikonversi ke dalam database elektronik. Juga terdapat workshop yang menarik. Museum Sains dinamakan Science Promenade berlokasi di gedung Science Reset. Museum ini terbuka untuk umum agar dapat membagi pengalaman-pengalaman ilmiah yang menyenangkan untuk seluruh generasi. Kampus Inohana terletak di sebuah bukit dekat dengan Kastil Chiba di kawasan pusat kota Chiba. Kampus ini adalah rumah dari Fakultas Ilmu Kedokteran, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Fakultas Ilmu Farmasi. Berkolaborasi dengan Kota Chiba, kami menyelenggarakan program bisnis inkubasi yang ditujukan pada para pengusaha muda. Pusat Penelitian Mikologi Kedokteran memiliki koleksi mikroorganisme terbesar di dunia.
Di Rumah Sakit Universitas, kami bercita-cita membuat hubungan yang lebih baik antara teknologi kedokteran dan harkat manusia. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan kedokteran klinis dan mendidik dokter-dokter terkemuka. Pada waktu musim semi, jalan menuju gedung Sekolah Ilmu Kedokteran dipenuhi dengan bunga sakura yang mempesona. Halaman dari gedung keperawatan adalah tempat yang populer bagi para mahasiswa untuk menikmati istirahatnya. Kampus Matsudo berada di bukit yang indah di kota Matsudo yang terletak di luar area Tokyo Metropolitan. Ini adalah rumah dari Fakultas dan Pascasarjana Hortikultura dan merupakan satu-satunya fakultas di Jepang yang berspesialisasi di bidang hortikultura dan ilmu lanskap. Keindahan dari taman bergaya Prancis adalah simbol dari kampus ini dan dibuat untuk tujuan pendidikan serta tempat beristirahat. Kami juga memiliki taman bergaya Itali dengan bayangan jam matahari yang artistik. Bermacam-macam jenis sayuran, buah, dan bunga ditanam di perkebunan kami sepanjang tahun. Dan hasil studi kami telah memberikan kontribusi pada perkembangan bioteknologi dan ilmu lingkungan. Kampus Kashiwa Noha dikelilingi oleh alam di samping lokasi yang nyaman dengan akses langsung dari Akihabara, Tokyo. Di pusat lingkungan kesehatan dan bidang ilmu, kami melakukan bermacam-macam studi dan riset yang menarik mengenai lingkungan dan kesehatan manusia. Kami menanam bermacam-macam sayuran, buah, dan bunga-bungaan di lahan yang luas untuk tujuan penelitian. Penelitian terbaru seperti di bidang ilmu kesehatan yang berkelanjutan dan terapi hortikultura juga sudah kami lakukan. Toko kampus menjual produk makanan segar dan olahan yang dibuat oleh staf fakultas dan sangat diminati oleh penduduk setempat. Klinik Kashiwa Noha menawarkan pelayanan pengobatan oriental yang hidup selaras dengan alam. Tujuan dari proyek Chemiless Town adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan fokus pada pengurangan pemakaian bahan kimia di perumahan. Misi Chiba University adalah memberikan kontribusi pada masyarakat melalui pendidikan yang kreatif dan riset terdepan. Kami terus berupaya menjadi universitas masa depan terkemuka. Selalu menuju yang lebih tinggi.